Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis orang ketiga hari ini Jumat 13 April 2018. Berikut sinopsis orang ketiga hari ini Jumat 13 April 2018. Rangga memaksa dan membuat Afifah akhirnya bercerita, jika tadi pagi Nenek Wiwi ke rumahnya dan minta Afifah jaga jarak dari Rangga. Rangga kaget dan merasa tidak enak dengan Afifah. Dia minta maaf dan Afifah justru kebingungan kenapa semua orang jadi khawatir dengannya. Rangga merasa serba salah saat Afifah menyuruhnya mengenalkan seorang perempuan yang dia suka, supaya tidak ada lagi yang salah paham dengan mereka. Setelahnya Rangga bertemu dengan Vino di kafe. Di sana Vino sedang menyeleksi beberapa calon SPG. Rangga kemudian cerita tentang Afifah yang minta dikenalkan ke perempuan yang Rangga suka. Padahal perempuan itu adalah Afifah. Rangga malah dapat ide karena melihat perempuan-perempuan yang sedang diseleksi jadi SPG. Rangga malah bertanya kepada Vino, kira-kira ada tidak calon SPG yang bisa jadi pacar pura-puranya. Vino kaget mendengarnya. Rangga bilang dia tak punya pilihan lain selain mengenalkan pacar pura-pura. Dia tak mau Afifah terus merasa tidak nyaman dan disalahkan banyak pihak. Rangga akhirnya minta Vino mencarikan perempuan yang bisa dijadikan pacar pura-pura. Saat Aris bersama Kiara di rumah, Aris merasa rindu dengan Afifah. Aris mengingat kembali saat dirinya sakit dan Afifah ada untuk merawatnya. Aris galau, tapi Aris tahu Afifah tidak akan bahagia jika terus bersamanya. Apalagi saat Aris ingat jika ada Rangga yang bisa membahagiakan Afifah. Dia juga ingat kata-kata Afifah kalau dia cuma bisa bahagia dengan Yuni. Aris jadi sedih dan serba salah. Lalu Aris teringat Yuni. Aris tiba-tiba curiga jika Yuni telah mengalami pelecehan. Aris bingung dan ingin cari tahu. Tapi dia bingung harus bagaimana, dia malah teringat saat Yuni melarung surat. Kira-kira apa yang Yuni tulis di surat tersebut? Sementara itu di lain tempat Desi dan Putra baru selesai meeting. Desi bertanya kepada Putra, kenapa Yuni akhir-akhir ini terlihat aneh? Putra juga mengaku bingung dengan sikap Yuni. Desi pelan-pelan memberitahu tentang Yuni. Dia menceritakan hal yang dia ketahui dari Ivan, jika Ivan juga bertanya-tanya apa mungkin terjadi sesuatu antara Putra dan Yuni tanpa disadari. Desi minta maaf, bukan maksud ingin ikut campur, tapi dia cuma rasa Putra harus tahu itu. Putra tertegun dan jadi memikirkan. Putra berpikir apa jangan-jangan Ivan tahu sesuatu. Ivan merasa harus mendapat jawabannya itu dari Ivan. Demikian sinopsis orang ketiga hari ini Jumat 13 April 2018. Terima kasih